Kanan SMK Taman Sisi Jaya. Yang dihormati Puan Idawati binti Soha, Penolong Kanan Kurikulum. Yang dihormati Barisan Guru Kanan Bidang Mata Pelajaran, guru-guru, staf-staf sokongan serta semua pelajar SMK Taman Sisi Jaya yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mohon kejahatan. Hadirin yang dirahmati, Majlis Bacaan Yasin dan Solat Hajat Perdana adalah satu program yang telah dirancang untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya membantu para pelajar SMK Taman Sisi Jaya dapat menghadapi peperiksaan SPM dengan lebih tenang dan yakin. Para guru dan murid yang dihormati. Dan percaya kamu belajar ni semua untuk kebaikan, betul? Untuk tolong mak ayah kamu, untuk dapat sijil yang baik, untuk dapat kerja yang baik-baik nanti. Tapi insya-Allah bermula daripada saat ini kita cuba tekad dalam hati kita, yang pertamanya kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan dah ada, cuma tak terjawab tadi, betul? Ingat, yang pertama kita kena niat dalam hati kita, kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita belajar kerana Allah, Allah ini akan permudahkan segala urusan kita. Kita akan lebih bersemangat. Contoh, kalau kita gagal sekali, kita ingat Allah itu ada, kita akan terus bangkit dan berusaha untuk belajar lagi. Faham?